Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Qurtubi. Ayat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 39. Qala Allahu Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Ayat ini membicarakan dua hal. Yang pertama tentang perubahan dari catatan, yang kedua tentang ummul kitab. Begini pemirsa, sebelumnya ada tiga buah catatan. Pertama catatan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua catatan Lauhul Mahfudz, dan yang ketiga catatan selain yang kedua itu, seperti catatan yang berada di tangan para malaikat seperti malaikat Raqib dan malaikat Khadij. Lalu catatan ini ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Mana catatan yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu catatan yang berada di Lauhul Mahfudz ada perubahan, catatan yang berada di tangan para malaikat dan yang lainnya juga ada perubahan. Jelas ya? Berubah atau tidak berubah? Maka jawabannya ada yang tidak berubah, yaitu ilmu Allah catatan pertama yang biasa disebut Ummul Kitab. Kemudian ada catatan kedua yaitu Lauhul Mahfudz, bisa menerima perubahan. Lalu yang ketiga ada catatan ketiga yaitu selain yang seperti catatan para malaikat dan lainnya juga menerima perubahan. Kita lanjut. Lalu apa saja yang berubah? Kan begitu. Nah, perubahan yang terjadi di sana ini ada dua pendapat. Menurut pendapat pertama, yaitu pendapatnya Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud dan kawan-kawan, mengatakan bahwa semuanya bisa berubah. Bisa Allah rubah gitu. Termasuk takdir baik, takdir buruk, kemudian termasuk ajal, kematian, pokoknya semuanya berubah umum. Ini menurut pendapat pertama itu Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud dan kawan-kawan. Lalu pendapat yang kedua, memang bisa berubah, tetapi tidak semuanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang tidak dirubah adalah takdir mengenai bahagia atau celaka, mengenai rezeki, mengenai kematian, itu enggak. Jelas ya? Nah, kemudian Imam Qurtubi menyebutkan riwayat-riwayat yang mana yang riwayat-riwayat yang mendukung tentang bahwa Ibnu Abbas dan kawan-kawan bahwa tidak semua dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ada pengecualian. Lalu riwayat-riwayat yang mendukung tentang bahwa semuanya dirubah oleh Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu kapan waktu perubahan? Nah, tadi kan kapan waktunya perubahan? Nah, waktunya di sini banyak riwayat yang mengatakan bahwa perubahan itu terjadi setiap saat. Karena apa? Karena di dalam sehari semalam itu ada 360 malaikat yang terus bekerja untuk melakukan perubahan itu. Dia mengatakan 360 saat ketika Allah merubah takdir dan tulisan-tulisan itu. Intinya setiap saat gitu kan. Sehari itu ada 360 saat ketika tulisan-tulisan takdir itu berubah. Kemudian ada yang mengatakan setiap hari Kamis perubahan itu terjadi. Lalu ada yang mengatakan perubahan itu terjadi setiap tahun di malam Lailatul Qadar gitu, atau di malam atau di hari tanggal 10 Rajab dan lain-lain tentang perubahan itu. Perincian dari pendapat yang mengatakan bahwa perubahan itu memang ada. Baik secara umum maupun secara khusus kalau gitu. Perubahan itu ada. Nanti riwayatnya kita cek ceritanya. Itu satu ya tentang yamhullahu ma yasha'u wa yusbit yamhu. Menghapus yamhullahu, Allah menghapus sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak menghapus atau menetapkan sesuatu sesuai kehendaknya. Maknya itu apa gitu kan? Maknya itu ya tadi. Kalau menurut pendapat Sayyidina Umar,
segala sesuatu berperilaku umum mak di sini itu. Kemudian maknya ini ada yang mentaksis umum tapi terkecuali gitu. Seperti ajal itu tadi. Nah, semuanya ada dalilnya, semuanya ada sahabat-sahabatnya, tinggal kita enggak memilih mengkompromikan supaya pemahaman kita tentang perubahan itu menjadi apa, menjadi komplit lah, menjadi luas. Nah, kemudian yang kedua mengenai umul kitab. Apa itu umul kitab? Kan begitu. Nah, tadi kan kita tahu nih. Ada catatan ilmu Allah, Lauhul Mahfudz, kemudian yang lainnya kan tiga kategori itu. Yang lainnya itu seperti catatan malaikat raqib, atid, kemudian catatan-catatan, pokoknya inilah. Banyak gitu kan. Nah, umul kitab pun terbagi menjadi dua. Ada ulama yang mengatakan umul kitab adalah ilmu Allah ini, sehingga ilmu Allah itu tidak berubah, tetap gitu, suci. Nah, kemudian pendapat pertama nih, bahwa umul kitab yang dimaksud adalah ini, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang segala sesuatu yang sudah terjadi, yang belum terjadi, pokoknya semua hal itu ilmu Allah, dan sifatnya tidak berubah. Lalu yang berubah apa menurut pendapat pertama ini? Nah, kalau menurut pendapat pertama ini, kalau ilmu umul kitab adalah ilmu Allah, maka Lauhul Mahfudz bisa berubah, kemudian catatan-catatan malaikat bisa berubah. Nah, kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa umul kitab itu apa sih? Nah, dia menjawab umul kitab ya ini, Lauhul Mahfudz ini. Kemudian catatan yang selain Lauhul Mahfudz adalah yang ini. Kan begitu. Nah, kalau umul kitab adalah Lauhul Mahfudz, nah maka catatan yang di Lauhul Mahfudz ini enggak berubah. Tetap gitu kan. Yang berubah yang ini, kan gitu. Jadi ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama ada umul kitab adalah ilmu Allah, konsekuensinya ini ilmu Allah tidak berubah, maka konsekuensinya adalah Lauhul Mahfudz ada perubahan, pencatatan di tangan para malaikat dan lain-lain juga ada perubahan. Pendapat yang kedua mengatakan Lauhul Mahfudz itu apa namanya, umul kitab itu ya Lauhul Mahfudz, sehingga konsekuensinya di Lauhul Mahfudz tidak berubah dan ini yang di tangan mereka berubah. Tentu ada plus minusnya dan masing-masing didukung oleh riwayat. Itu garis besarnya ya tentang yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Nah, sekarang mari kita coba lihat riwayat-riwayat yang mendukung tersebut. Pertama, riwayatnya yang mendukung tentang perubahan yang dengan pengecualian, yaitu memang semuanya bisa berubah kecuali kematian dan lain-lain. Yang pertama, qala Ibnu Umar sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yamhullahu ma yasha'u wa yusbit illa sa'adata wasaqawata wal mauta. Allah menghapus segala sesuatu kecuali bahagia, sengsara dan mati. Riwayat ini ada tiga yang dikecualikan yang tidak dirubah, yaitu takdir baik, takdir buruk dan takdir kematian. Riwayat kedua, wa qala Ibnu Abbas yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu illa asya'a al-khalqa wal khuluqa wal ajala wa rizqa wa sa'adata wa saqwata. Wa anhu huma kitabani siwa ummil kitab yamhullahu minhuma ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab alladzi la yataghayyaru minhu. Di sini Ibnu Abbas mengatakan semuanya bisa berubah kecuali tentang kejadian khol, kemudian tentang akhlak atau perbuatan makhluk, yang ketiga tentang ajal, yang keempat tentang rezeki, yang kelima tentang sa'adah, bahagiaan, wasyakawah dan kecerahan, kecuali enam perkara menurut Ibnu Abbas. Semuanya bisa berubah kecuali enam perkara tadi itu. Ala khalku wal khuluku wal ajalu war rizqu wasa'adatu wasyakawah. Nah, kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah itu memiliki dua catatan. Allah itu memiliki dua catatan. Catatan pertama, catatan yang bisa berubah, dan catatan yang tidak bisa berubah, yaitu umul kitab, dan catatan kedua, catatan yang bisa berubah, yaitu selain umul kitab. Nah, ayat ketiga,
qala al-Qushairi wa qila as-sa'adatu wa syaqawatu wal khalqu wal khuluqu war rizqu la taghayyaru fal ayatu fiha 'ada hadhihi al-asya. Menurut al-Qushairi semuanya bisa berubah kecuali as-sa'adah wa syaqawah wal khalqu wal khuluqu war rizqu la taghayyaru. Ya itu ya. Itu pendapat yang mengatakan bahwa catatan takdir kita itu bisa berubah atau dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat kecuali ya itu kecuali 6 perkara tadi itu ya. Seperti kematian, bahagia dan celaka, rezeki dan lain-lain. Nah, sekarang mari kita sebutkan beberapa riwayat yang mengatakan bahwa perubahan itu mutlak tanpa kecuali. Kalau Allah berkehendak merubah, maka dirubah. Kalau enggak berkehendak dirubah, maka enggak dirubah. Lalu perinciannya gimana? Kan maksudnya itu gimana sih? Nah, ini banyak riwayat. Yang pertama, ngan Abi Utsman An-Nahdi anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yatufu bil baiti wa huwa yabki wa yaqulu Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adati fa'asbitni fiha wa in kunta katabtani fi ahli syaqawati faldambi famhuni wa asbitni fi ahli sa'adah wal maghfirah fa innaka tamhu ma tasya'u wa tusbitu wa indaka umul kitab. Nah, ini riwayat pertama itu tentang Sayyidina Umar ketika dia tawaf sambil menangis berdoa, yang inti isi doanya adalah minta perubahan. Kalau dia ditakdirkan jadi orang baik, tetapkan menjadi selalu menjadi orang baik. Tetapi kalau dia ditakdirkan sebagai orang yang syakawah celaka, rubahlah takdir tersebut kemudian dirubah menjadi takdir yang baik. Kira-kira begitu. Nah, ini tentu pendapat Sayyidina Umar ini merupakan salah satu acuan mengenai pendapat yang mengatakan bahwa perubahan itu secara mutlak. Itu asal Allah berkehendak maka dia. Nah, kalau menurut pendapat lain enggak. Riwayat yang kedua, waqala Ibnu Mas'ud, Allahumma in kunta katabtani fi su'ada'i fa'asbitni fihim wa in kunta katabtani fi asyya'i famhuni minal asyya'i waktubni fi su'ada'i fa innaka tamhu ma tasya'u wa tusbit wa indaka umul kitab. Ibnu Abbas juga sama berdoa yang isinya kira-kira begitu. Kalau saya ditakdirkan atau ditulis sebagai orang yang baik, lanjut kira-kira begitu. Nah, kalau saya ditulis sebagai orang yang buruk, rubah jadi baik kemudian lanjut kira-kira begitu. Lewat ketiga, wa kana Abu Wa'il yuksiru ayatmu Allahumma in kunta katabtana asyqiya famhu waktubna su'ata wa in kunta katabtana su'ata wasbitna fa innaka tamhu ma tasya'u wa tusbit fa indaka umul kitab. Di sini Abu Wa'il juga berdoa yang sama yang intinya, kalau saya ditulis sebagai orang yang celaka, hapus tulisan tersebut kemudian ganti dengan tulisan saya sebagai orang yang bahagia. Kira-kira begitu. Karena Allah berkuasa tamhu merubah, menghapus, kemudian menulis dan menetap. Riwayat yang keempat, wa qala Ka'ab li Umar bin Khattab, laula ayatun fi kitabillahi la'unab la'ambatuka bima huwa kainun ila yaumil qiyamah yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu ba'indahu umul kitab. Sama isi. Wa qala Malik bin Dinar fil mar'ati allati ta'ala Allahumma in kana fi batniha jariyatun fa abdilha ghulaman fa innaka tamhu ma tasya'u wa tusbitu wa indaka umul kitab. Bahkan Malik bin Dinar berkata kepada seseorang yang sedang hamil, istilahnya begini, kalau anak tersebut perempuan maka rubahlah atau gantilah menjadi laki-laki karena engkau Maha Kuasa, karena engkau bisa merubah takdir-takdir tersebut. Yang Malik bin Dinar berkata begitu. Ada misalnya ada wanita hamil, kemudian dia berdoa, ya Allah, jika anak ini perempuan maka ganti dengan laki-laki karena engkau memang bisa tamhu, menghapus takdir dan menggantinya atau menetapkan. Dia Maha Maha Kuasa. Riwayat kana waqad taqaddama fi sahihaini an Abi Hurairah taqala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyab sutalahu rizquhu wa yunsa'alahu atharuhu falyasil rahimah
Wa mislahungan Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man ahabba dan seterusnya. Wa fi ta'wilani ahaduhuma ma'nawiyyun wa huwa ma yabqa. Intinya begini. Dalam hadis sahih Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang pengin rezekinya lapang, umurnya panjang, maka bertakwalah kepada Allah dan silaturahmi. Intinya silaturahmi itu bisa menjadi salah satu sebab dipanjangkan umur. Kaitan dengan bahasan ini, kok bisa kan begitu? Kok bisa? Maka ada dua takwil. Takwil yang pertama maknawi, yang kedua majazi, kan begitu? Artinya memang benar-benar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua dengan makna bahwa dia menjadi orang yang baik sehingga kemudian terkenal dan seakan-akan tidak meninggal. Waktunya. Nah, daya itu tentang riwayat berbator. Cukup berarti ada sekitar, ini saya sudah menulis 16 nih. Mungkin ada sekitar 20 lebih lah, 25-an riwayat. Hubungnya waktunya 4 menit lagi, enggak cukup tadi, kurang ini. Maka yang ke umur kita langsung dia loncat. Sudah jelas ya intinya tadi itu. Banyak riwayat-riwayatnya. Pertama itu waktunya tentang Lauhul Mahfudz itu kan tadi umur kita, itu ada yang mengatakan umur kita adalah ilmu Allah. Pendapat yang kedua, ilmu umur kitab adalah Lauhul Mahfudz. Kita cek pendapat pertama yang mengatakan bahwa umur kitab adalah Lauhul Mahfudz. Waqila umur kitab adalah Lauhul Mahfudz alladzi la yubaddalu wa la yughayyaru. Pendapat pertama adalah umur kitab adalah Lauhul Mahfudz, maka dia tidak bisa berubah dan bisa tidak bisa diganti-ganti. Tetapi pendapat yang ini juga, yang pertama ini juga, itu ada yang mengatakan bahwa yang pertama pendapat mata Lauhul Mahfudz tidak berubah, tidak berganti, yang kedua ada perubahan dalam Lauhul Mahfudz, kan begitu. Pendapat yang ketiga kemudian perubahannya pada hal-hal yang lain. Yang intinya mengatakan bahwa umul kitab yang dimaksud adalah Lauhul Mahfudz, baik ada perubahan ataupun tidak ada perubahan, kan begitu. Lalu pendapat yang kedua itu yang pendapat yang mengatakan bahwa umul kitab adalah ilmu Allah seperti yang Qolaka'ab al-Akhbar, umul kitab ilmu Allah Ta'ala bima khalaqa wa bima huwa khaliq. Riwayat kedua, wasu'ila Ibnu Abbas dengan umul kitab qala ilmu Allah ma huwa khaliqun wa ma khalquhu amilun faqala li ilmihi kun kitaban wa la tabdila fi ilmillah wa anhu annahu al-dhikru dari luhu qawluhu walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzik al-anbiya. Nah, ini salah satu pendapat yang mengatakan bahwa umul kitab ada ilmu Allah, yaitu pendapatnya Ka'ab al-Akhbar, itu yang umul kitab ilmu Allah ta'ala bima khalaq wa bima huwa khaliq, ilmu Allah tentang semua hal, istilahnya begitu. Yang kedua pendapatnya Ibnu Abbas, ilmu Allah ma huwa khaliqun wa ma khalqu amilun, tentang ilmu Allah segala sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan Allah memberikan cahaya kepada kita sehingga bisa memahami ayat ini. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.